jagain. Gue gak boleh jagain dari siapa? Gak boleh kemana-mana. Guys, nanti ada kelanjutan drama musikal yang kemarin di bulan. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Oktober atau awal Desember gitu. Pokoknya tiap weekend selalu akan Semarang Indosiar malam hari ini memang mampu menghibur para pemirsa. Tapi ada sesuatu yang serasa kurang, seakan makanan hambar rasanya. Ya, karena kita tahu bahwa Rizky Billar kali ini tak diberengi oleh kekasihnya sebagai bintang tamu di acara Semarang Indosiar di malam minggu ini. Tentu mereka berdua, yakni Lesti dan Billar, masing-masing melewatkan acara minggu ini di nuansa yang berbeda. Lesti masih di Cianjur dan Rizky Billar kini berada di Indosiar menyemarakkan Semarang Indosiar Yogyakarta sebagai pembawa acara beserta Irfan Hakim, Jirayut, Rara, dan dirinya Rizky Billar. Ya, sungguh dari awal banyak pemirsa yang bertanya-tanya, kok belum ada surprise khusus dari Indosiar yang akan memberikan hiburan pada pencinta Leslar. Ditunggu-tunggu, namun belum ada juga. Nyatanya, Rizky Billar hanya hadir sendiri. Untungnya, dia diademkan, ditenangkan oleh Fitri Kalina sebagai ketua pusat Persatuan Leslar, pendukung bersatunya Lesti dan Billar. Ya, Bang Bi terlihat kurang bergairah ketika tak bersama si Dedek. Kurang semangat. Ya, biasalah guys. Biasa dibarengin, biasa disuapin, biasa dimanjain. Sepertinya ada sesuatu yang kurang ketika tak bersama. Tetapi demi profesionalitas, apapun harus dikerjakan. Itu juga agar nantinya dia bisa segera meminang kekasihnya, pantas menjadi pendamping hidup Lesti Kejora. Makanya tak ayal lagi Rizky Billar berusaha sekuat tenaga mengumpulkan pundi-pundi keuangannya agar nantinya dia bisa berbahagia, tercukupi untuk memenuhi sebagai lelaki sejati tentunya. Jadi bagi kalian yang merasa kecewa atas tidak hadirnya Lesti Kejora yang memang karena sudah tidak ada jadwal dia di sana, artinya di Indosiar Dedek malam hari ini tidak ada, tapi jangan khawatir karena besok malam kalian akan diobati oleh hadirnya mereka berdua di Semarang Indosiar Semarang yang akan mengguncang dan memberikan surprise serta berbagai hal yang tentunya sudah terpendam di hati mereka masing-masing, terutama pasangan kapal cute kita Lesti dan Billar yang sama-sama memendam rindu. Tentunya besok malam akan tercurahkan semuanya menjadi satu padu
Semoga akhirnya memberikan kejutan dan kemesraan yang luar biasa yang kita bisa saksikan bersama-sama. Makanya doa yang terbaik adalah mendoakan semoga mereka berdua selalu diberikan kesehatan, kekuatan di sela-sela padatnya aktivitas mereka berdua, baik liburan dan pekerjaan yang semakin menumpuk karena keviralan dan kekiutan yang telah mereka berikan, mereka sajikan bagi kita semua, telah membuat banyak fan Leslar utamanya menjadi fanatik dan ingin selalu menonton, menyaksikan kebersamaan, keromantisan hingga mereka menjadi pasangan yang dihalalkan sebagai suami istri tentunya, guys. Ya, itulah tentu yang harus kita doakan saban hari agar keduanya nantinya bisa menjadi sepasang kekasih yang akhirnya dipantaskan dan menjadi sejoli sehidup semati. Karena memang Bang Bi sudah mantap membeli rumah tetanggaan dengan Titi Lesti Kejora, tentunya hanya ingin melewatkan hari demi hari bersamanya. Tentu hal itu adalah untuk menunjang karena mereka sama-sama ya, Lesti dan Bilar adalah sosok pencinta keluarga, mengasihi keluarga mereka sepenuh hati sehingga Dedek pun tak ingin dijauhkan dari keluarganya. Makanya Bang Bi langsung membeli rumah dekat rumah si Dedek. Tentu hal itu adalah pengorbanan dan bentuk keseriusan yang luar biasa dari Rizky Billar pada Lesti Kejora. Ya, maka tak heran antara keluarga keduanya satu sama lain saling mendukung, memberikan semangat serta support bagi keberlangsungan perjalanan cinta kasih di antara mereka berdua. Baik keluarga Billar dan Lesti sama-sama mengiyakan dan ingin menyegerakan mereka berdua kalau sudah merasa pas dan pasti kedepannya untuk segera menghalalkan hubungan mereka. Ya, kita juga sebagai pemirsa pendukung Leslar tentu berharap yang terbaik bagi mereka. Apapun yang terbaik bagi mereka semoga disegerakan. Dan semoga Bang Bi dan Dedek Lesti dilimpahkan rezeki yang luar biasa sehingga nantinya bisa sehidup semati hingga ajal memisahkan. Itu saja kabar-kabar terbaru tentu Bang Bi di malam hari ini di Semarang Indosiar Yogyakarta. Ya, sendiri guys, nelongso. Tetapi insyaallah besok kita akan menyaksikan betapa rindu yang terpendam itu akan kembali membuat kita terguncang nyata dan bahagia. Itulah kenapa kita pun merasa rindu pada mereka berdua. Tentu hal itu karena silatan dan sulatan takdir dari Yang Maha Kuasa. Oke, itu saja bagi kalian yang masih bersetuju di channel kita, untuk jangan ragu untuk klik subscribe agar kalian dapatkan update-nya kabar terbaru tentang Lesti dan Billar setiap saat tanpa harus menunggu lama. Dan share video ini pada sahabat, kerabat, atau pasangan kalian agar kabar terbaru tentang mereka bisa kita rasakan kebersamaan dengan pasangan kita masing-masing. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.